Halo Sobat BP. Belakangan ini bisa dibilang pasangan ranking 19 dunia Dejan Gloria menjadi salah satu tulang punggung Indonesia di sektor ganda campuran. Chemistry apik yang ditunjukkan keduanya tak jarang membuat lawan frustasi. Well, kali ini Anin udah nyiapin buat kalian deretan skill mematikan Gloria Wijaya di depannya. Sebagai pembuka daksi Gloria saat bertemu wakil Hong Kong, Tang Chung Man Sei Ying Sweet di round 16 Malaysia Open 2023. Pemain 29 tahun ini sukses bikin lawan tepok jidat. Dengan sergapan yang dibuat menyilang, wakil Hong Kong nyaris tersungkur saat mencoba memberikan antisipasi. Yeah, super from the Indonesians. Keeping the shuttle just out of reach of Saying Sweat. Yeah, she should have. Kalau tadi di Australia Open, sekarang kita ke duel Dejan Gloria versus Kim Jong di perempat final Malaysia Open 2023. Laga ini cukup mengejutkan, karena wakil Indonesia mampu menang straight game atas pasangan ranking 14 dunia ini. Padahal di laga sebelumnya mereka tak mampu berkutik di hadapan pasangan Korea ini. Well, salah satu kunci kemenangan Indonesia di laga ini adalah kemampuan luar biasa Gloria di sisi depan lapangan. Tak tanggung-tanggung, beberapa kali pasangan Korea dibuat tak berdaya karena tak mampu mengimbangi kecepatan Gloria di depannya. Pertama, ada aksi tangan petir ala Gloria yang sampai 3 kali menghujam tajam ke jantung pertahanan sang lawan. Big power coming in from Colin Ancher and Wijaya. That's should have that point. 1, 2, 3. Kedua, backhand kilat Gloria menyambut pengembalian tanggung lawan. Saking epiknya, Kim tampak terduduk demi mencoba menahan serangan wakil Indonesia. Selanjutnya, pas ke interval game kedua, Gloria kembali membuat Kim berpikir 2 kali untuk mengangkat bola di depannya. Niatnya mengirim kok ke sisi belakang. Malah dihadang Gloria di depannya. Aksi epik terakhir Gloria di laga ini terjadi menjelang laga berakhir. Lagi dan lagi, Kim Won Ho jadi korban tarian Gloria di depannya. Sampai-sampai ia kembali harus terduduk karena tak mampu membaca arah datangnya kok. Gimana Sobat BP? Aksi Gloria di depannya udah gak diragukan lagi kan? Yang ia butuhkan saat ini hanyalah konsistensi. Apalagi tandemnya yang sekarang emang punya power jam smash yang luar biasa.